Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Innal hamdalillah. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid Al-Azim Pandai Indah Tuan Haji Dr. Abdul Latif, yang diraikan seluruh barisan ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai syarak Masjid Al-Azim Pandai Indah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan siak, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat kesihatan yang baik kita dapat berkumpul dalam perkarangan dalam dewan solat Masjid Al-Azim Pandai Indah pada malam ni. Alhamdulillah, kita baru saja selesai melaksanakan solat fardu maghrib secara berjemaah. Sama-sama kita harapkan agar ibadah yang telah kita lakukan sebentar tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tuan-tuan, pada malam ni program ceramah sempena Aidil Adha insya-Allah akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif bin Muhammad Kashim. Yang mana tidak jalan lagi lah tuan-tuan, yang tidak asing lagi, biasa keluar di kaca televisyen, di corong-corong radio dan seumpamanya. Yang mana sekarang ini Al-Fadhil Ustaz memegang jawatan sebagai pensyarah kanan Universiti Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi, dan bidang kepakaran beliau dalam bab fiqah kepenggunaan dan fatwa semasa. InsyaAllah pada malam ni Al-Fadhil Ustaz akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Kemanisan Atas Pengorbanan. InsyaAllah tanpa saya melengahkan masa, saya serahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif untuk memulakan ceramah beliau. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berkongsi ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama dengan yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita hari ini berada di bulan yang sangat mulia, iaitu bulan haji. Tadi pun saya dapat mesej daripada rakan-rakan yang berada di kota Mekah, yang mana mereka sekarang ini dalam persiapan dan bersiap siaga kerana esok mereka akan bertolak ke kawasan Arafah. Mereka akan berehat di Mina dan mereka akan bertolak ke Arafah pada pagi yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Jadi nak menunjukkan bahawa mereka sekarang ini sedang bersungguh-sungguh untuk buat suatu ibadat yang ia merupakan kewajipan kepada orang Islam. Nak pergi Mekah tuan-tuan, kita tak boleh pergi saja-saja. Tuan-tuan nak pergi Mekah, tuan-tuan kena ada duit. Tak ada duit tak boleh pergi Mekah. Tambah-tambah zaman sekarang, kos semua dah naik. Nak pergi umrah saja, untuk tak akhir tahun lepas haji ni, kos berubah. Yang dulunya kalau pergi duduk depan Kaabah dalam 10,000 ke 11,000, kemungkinan di akhir bulan 11-12 ni mencecah 15,000 ringgit. Nak katanya kos dah naik, hotel naik, kapal terbang naik. Jadi maknanya nak pergi Mekah ni kena ada duit. Itulah dinamakan pengorbanan. Tuan-tuan kena menyimpan. Ma'adda ila wajib bahawa wajib. Sesuatu perkara yang membawa kepada kewajipan, maka tanggungjawab kita wajib. Contoh, tuan-tuan nak pergi Mekah. Sebab apa nak pergi Mekah? Sebab ia merupakan rukun Islam yang kelima. Kita cakap rukun Islam yang kelima, tapi menyimpan, buka akaun untuk pergi haji, tak buat langsung. Tak boleh lah bang. Tak boleh lah. Simpan.
Ini tak, duit ada, beli benda tak berfaedah. Saya cakap ni bukan untuk tuan-tuan. Ni cakap sebab ada orang. Ada orang, duit dah cukup. Dia tak buka pun. Apa nama, tak simpan pun kat tabung haji. Dia letak yang asas je lah. Duit dah ada dah, RM150,000. Nak pergi dengan package. Naik nama, tak mau pergi. 3 kali tunda. Ni tahun ni tunda tak nak pergi terus. Tengok, kadang-kadang hidayah, duit ada tapi kesungguhan nak pergi. Sebab apa? Sebab itulah dinamakan pengorbanan. Simpan duit, pengorbanan. Bayangkan gaji kita RM3,000, nak potong RM50 untuk menunaikan ibadah haji. Pengorbanan, RM50 bang. Sebulan, berat. Korban, terpaksa berjimat RM50 sebab nak tunaikan tanggungjawab sebagai Muslim. Bila nak pergi tak tahu lagi, tapi menyimpan dah. Itu tanggungjawab, itu dipanggil. Nak dapat yang wajib, kena menyimpan. Menyimpan itu jadi wajib. Sebab apa? Menyimpan untuk mendapat yang wajib. Kedua-duanya jadi wajib. Itu satu, pengorbanan. Nombor dua, saya nak bagi tahu. Nak pergi ibadah haji ni, duit ada. Tapi kesungguhan tak ada. Tak boleh pergi, macam saya sebut tadi lah. 3 kali nama naik tabung haji. Nak kata duit tak ada, tuan, duit banyak. Kereta bertukar-tukar. Rumah berbuah-buah. Handbag, tak payah cakap lah. Sebuah handbag boleh mencecah RM27,000 sebuah. Tapi, bila sampai time haji, oh tak boleh nak pergilah sebab ada meeting. Ha, tengok, ha, ni pengorbanan. Meeting apa bang? Kak, duit ada tapi pengorbanan untuk atur jadual tak ada, tak boleh pergi. Itu pengorbanan. Tuan-tuan ingat senang ke? Orang nak manage, oh ada mesyuarat lah, mesyuarat. Apa ni, dipanggil mesyuarat, nak dapat tender lah, mesyuarat nak dapat projek lah, mesyuarat nak dapat itulah. Bang, nak katanya, duit bukan segala-galanya. Duit ada tapi pengorbanan untuk korbankan masa tak ada, maka tak dapat pergi juga. Dua, pengorbanan. Nombor tiga, untuk menunaikan ibadah haji ni tuan-tuan, pengorbanan duit satu, pengorbanan masa satu. Nombor tiga, pengorbanan tahan kesabaran dan ujian, tu nombor tiga. Tuan-tuan pergilah package mahal mana pun tuan-tuan. Alhamdulillah Allah bagi rezeki, saya dah pergi banyak package. Macam-macam. Daripada geng muasasah sampailah package beratus ribu. Saya pernah bawa. Tuan-tuan, semua package ataupun semua jenis kaedah pergi ke kota Mekah menunaikan ibadah haji akan ada ujian masing-masing. Betul tak? Ujian tetap ada tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah dengan package. Kawan saya balik tahun lepas. Dia pergi dengan package harga RM87,000 ke RM85,000. Suami isteri dah dekat RM190,000. Campur pergi mari mari RM190,000. Tuan-tuan balik mengamuk-ngamuk. Mengamuk-ngamuk. Sebab apa? Dia kata apa ni travel ni, kalau aku jumpa CEO aku pukul dia. Oh tu dia. Nak kata tak puas hati dah balik Malaysia dah. Tak puas hati lagi. Bila saya kata apa masalah dia bang? Sampai marah-marah, sampai nak tumbuk CEO ni pula. Dia kata apa benda ni, kat sana ni kawasan tak kawal, keadaan tak kawal, kemah tak kawal. Bang, relax lah bang. Sampai dekat sana, kita kena faham. Travel, dia hanya tolong bawa sampai sana. Bila sampai sana, management dia orang ada. Dia orang buat, kalau kat hotel, makan apa semua tu, dia orang buat. Tapi bila sampai dekat Padang Arafah, bila sampai di Muzdalifah, bila sampai dekat apa nama, dekat Mina, semua dijaga dan dikawal selia oleh pihak muasasah. Muasasah Arab bukan Malaysia. Makan, minum lah apa semua-semua dia orang yang attach. Kereta boleh masuk keluar. Bayar mahal pun belum tentu kereta boleh masuk. Masuk, keluar masuk tak boleh dah. Ah ha, tu, kadang-kadang. Tu dipanggil technical error. Orang Arab dia kira apa? Tuan-tuan, kau duit banyak tak duit banyak, kau bawa kerabat. Kalau kau jadi apa-apa, kalau dia kata okey, kalau kata ada masalah, kau jangan pakai travel, kau pakai G2G, government to government. Ah, tengok dia pakai tu pula. Senang. Government aku uruskan. Kau tak payah pening-pening kepala. Ah, dia cakap macam tu pula. Sebab saya pernah bawa kerabat-kerabat.
Sedikit errornya. Tak bawa kad nak makan tengah hari. Dia nak masuk makan, hotel besar mana pun nak masuk makan tengah hari kena dekat masa tu. Tahun 2014 saya bawa. Ada berapa tahun dah? Yang kena ni tahun 2014. Saya pula lambat sampai daripada Masjid Haram sebab sembahyang Zuhur, jalan jam. Sampai-sampai tengku dah ada dah. Sampai-sampai tengoklah tengku makan dekat kawasan yang dimasak oleh orang Indonesia. Padahal dia full board. Full board ni masuk makan yang international punya ni. Saya pun cakap Arab tu lah. Kenapa tak bagi dia masuk? Mana kad mana? Dia tak bawa datang kad. Kad tu kebetulan dengan saya. Habis. Saya katalah, bagi je lah masuk. Dia ni kerabat. Dia kata kalau kerabat, tak kerabat, aku hukum sama je. Sama je. Tak ada kad, tak boleh masuk. Kalau nak tu, tak duduk depan tu. Dia tunjuk istana. Istana Arab tu. Ha, dia kata pergi situ senang. Government to government. Oh, maknanya tuan-tuan, Arab dia kira apa? Orang kita je. Orang kita bila ada pangkat sikit, yang laluan tak boleh masuk, boleh masuk. Ha, dia sana tak. Mesti. Ha, jadi saya belajar. Oh, maknanya, technical error, budaya berbeza, akan ada masalah. Sama juga macam pergi haji. Haji ni dia tak sama macam umrah. Tuan-tuan kata, ada orang kata, oh ustaz, saya dah pergi umrah hampir setiap tahun tu 5 kali lah minimum. Dia kata, ha tu. Contoh kalau dah duit banyak ni tuan-tuan. Tapi masa haji tak sama. Akan ada ujian dia. Ujian ni lah yang dikatakan pengorbanan kesabaran. Kau kena sabar jumpa manusia ni, ya Allah. Macam-macam. Macam-macam ujian. Ha, itu sebabnya pengorbanan itu sangat penting. Apa yang kita dapat daripada 3 pengorbanan ni? Apa yang kita dapat? Kata ulama, pertama, daripada pengorbanan-pengorbanan ini, dia dinamakan falsafatul hajj wa atharuhu fil mujtama' al muslimin. Falsafah di sebalik haji dan kesannya kepada orang Islam. Pertama, min a'zami maqasidi manasikil haji tahqiq ruh ta'alluf wal ikha bainal muslimin. Sebenarnya haji ni dia mengajar apa? Haji dia nak mengajar kita ni al ikha, persaudaraan. Kau kaya, kau miskin, kau berpangkat, tak berpangkat, bila sampai musim haji kau adalah sama. You are the same. We are nothing. Nampak? Musim haji, masa kita korban, kau kaya, kau miskin, semua pakat kena potong. Betul tak? Sebab kau ada bahagian kat situ. Tambah-tambah lembu kamu. Lagi kamu kena buat kerja. Bukan duduk atas kursi tengok saja. Memanglah ada orang duduk atas kursi, dia tak mampu, dia tak sihat. Tak apalah. Dia bayar orang suruh buat. Tapi afdalnya kau sendiri yang uruskan. Nabi sendiri potong. Nabi sendiri agihkan kepada fakir miskin. Itu Nabi SAW. Jadi hebat sangat ke kita sampai peringkat kita tak boleh nak sentuh langsung lembu tu? Ha. Bagi yang mampu. Kalau tak mampu, tak apa. Ni ada setengah tak boleh. Oh, no. Saya kotor lembu tu. Ay, amboi, kotor lembu. Ha, tak boleh. Jangan cakap begitu. Sebab lembu tu akan datang di akhirat bagi syafaat. Lembu yang kita korbankan pada bulan haji. Tu dipanggil falsafah. Pada bulan haji ni, tuan-tuan, dia nak bagi kita ni adalah sama. Bila pergi ke Padang Arafah, kita sama, tuan-tuan. Cuma kemah dia beza je. Kemah orang muasasah pun ada aircon. Kemah orang kaya pun ada aircon. Cumanya orang kaya punya kemah ni macam ni lah. Ada kapet sikit. Cuma orang muasasah pun ada kapet. Mana duduk atas tanah. Yang tabung haji bawa tetap ada kapet. Cumanya kapet beza warna je. Satu. Yang kedua, tebal nipis sikit. Ah, tu satu. Nombor dua. Nombor tiga, ada tilam. Semua ada tilam. Cumanya tilam dia orang ni tebal sikit. Gitu je lah. Ah, nampak? Yang nombor tiga, dia punya bilik dia tu, kemah dia tu, tak padat. Dia tak ada rapat sangat. Tak ada. Dia adalah tilam-tilam dia. Satu tilam-tilam-tilam-tilam macam tu. Nah. Tapi bila pergi masuk, sama je tuan-tuan. Masuk-masuk tilam, Allahu Akbar. Macam apa? Berterabur semua tidur.
Nak katanya tuan-tuan, bila sampai sana sama je kita. Kat mana sama tu? Kain ihram yang kita pakai. Dekat Malaysia ni tuan-tuan, tak pakai pakaian kecuali jenama tertentu, jenama mahal. Jenama gaci ke, jenama labi ke, ikutlah nama. Jenama tu. Oh, tak boleh. Kalau tak pakai tak boleh. Kata gatal. I'm gatal kalau tak pakai baju. Sampai sana, tu made in China juga kau pakai. Baru ni ada seorang, dia pergi China. Dia pergi tempah kain ihram dia sendiri. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia tulis. Kan kain ihram kita kan? Yang kain ihram kita, dia tiga segi bulat kan? Macam inilah dia punya petak, corak-corak dia. Macam corak lah. Ada corak belang, ada corak bulat, ada corak. Dia pergi sana bubuk LV. Saya kata apa benda ni buat ni? Memanglah tak haram. Tapi saya kata untuk apa? Bukan Ustaz. Biar ada jenama sikit. Sebab kain ihram tak jual kat butik LV. Apa benda kamu ni? Ni nak pergi buat ibadat, nak muhasabah diri. Pergi sana tak ada jenama. Lepas tu pakailah. Kau nak pakai, mula-mula ni pakai ihram dulu. Lepas tahallul nanti, bolehlah pakai baju. Betul tak? Pakai baju ikut kau. Kalau nak pakai baju apa pun, jenama apa pun tak kisah. Cuma ada sedikit masa, tolonglah. Jadilah orang miskin sekali-sekala. Rasa macam mana suasana tu. Ha, ini dia panggil al-ikha. Dia nak bagi kita ni orang kaya dengan orang miskin rapat. Duduk sama-sama. Sembang-sembang. Awak kerja mana? Saya ni. Kadang-kadang duduk dalam kemah yang besar ni. Kemah-kemah mahal ni. Tuan-tuan jangan ingat semua kaya. Tak ada. Tak kaya. Bukan semua kaya. Tapi orang yang kaya ni duduk ingat orang tepi dia tu orang kaya. Contoh, duduk kat katil kita. Dia duduk gini. Dia ada tempat sandar dekat tu kan. Sejadah pun lain sikit. Sejadah macam muasasah macam tu. Kalau yang bayar mahal sikit, dia tebal sikit, lepas tu ada menyandar. Itu beli kat Malaysia tuan-tuan. Sama duduk. Kerja mana tuan-tuan? Tuk. Bunyi tuk, dia panggil tuk je. Padahal bukan tuk pun. Tak ada apa pun. Tak, saya kerja biasa-biasa je. Oh. Dia pun tanya, kerja biasa tak boleh naik kau kapal terbang ni, apa ni, package ni mesti kerja sedap-sedap ni. Tak, saya driver je. Oh, terkejut. Kok mana pula driver pula? Macam mana driver? Ni saya nak cerita. Saya tahu tu sebab apa? Sebab jemaah daripada Johor. Saya kenal je jemaah. Dia dapat menunaikan ibadah haji. Suami isteri, muasasah, nama naik. Laki bini naik. Orang Johor. Orang Johor ni tuan-tuan baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan. Jenis orang jus. Saya tahulah sebab kita selalu pergi Johor. Orang Johor ni pemurah. Dia suka belanja orang makan. Tu sebab dia orang ada nasi ambeng. Nasi ambeng. Lepas tu malam. Oh, ya Rabbi. Kalau ceramah macam ni tuan-tuan. Saya boleh kena penyakit jantung. Sebab apa? Lepas ceramah, dia orang ceramah lepas isyak tau. Habis ceramah pukul 11. Lepas ceramah, puk. Dalam tu, dah sediakan makan. Giabok. Nasi berani gam, giabok bapak besar tu. Kena tiap-tiap malam macam tu. Innalillah aku dibuatnya. Ustaz-ustaz, padanlah ustaz-ustaz kena kecil manis darah tinggi. Dia orang nak ra'i. Saya tak makan, saya jenis malam kurang makan. Malam ni kita ada makan katanya. Memang saya tak makan lah. Sebab saya nak kena balik. Ada tetamu datang. Dan saya memang tak makan malam. Malam ni je lah. Malam lain makan. Sebab tadi makan dah hari. Sebab tadi naik bukit. Naik gunung. Gunung Ansi. 2,700 meter. Jadi dah banyak buang-buang kan. So kena jaga sikit lah. Kan naik balik dah potong kolesterol, bertambah pula kolesterol lagi. Jadi nak bagi tahu tadi apa benda ni, lupa pula. Ni orang Johor tadi. Jadi orang Johor ni tadi, dia ni driver, memang betul driver, seorang jutawan dekat Johor.
Cina, bukan Islam. Dia minta cuti. Bang, greba, mana ada cuti? Kerja dengan syarikat orang bukan Islam, mana ada cuti haji? Government ada lah. Cuti haji. Lepas tu dia pun cakap minta lah cuti tanpa gaji, apa cuti haji, lepas tu potong cuti dia apa semualah. Ada yang tanpa gaji, tanpa gaji, wallahualam, adalah cara dia tu. Jadi bila dia cakap pada dia punya, dia punya apa, bos dia tu, dia cakap lah, Datuk Seri, saya mau minta cuti untuk apa pergi haji. Ada cuti tak cukup? Memang cuti saya tak cukup. Pergi dalam 40 hari. Jadi cuti tak berapa cukup. Jadi saya nak cuti tanpa gaji lah. Sebab ini mau pergi haji. Orang Islam satu kali mesti kena pergi sebelum mati. Sambil-sambil bawa kereta ni. Bawa kereta. Dia pun cakap, Datuk Seri dia tanya, ha? Mau pergi ha? Banyak lama eh? 40 hari. Apa you buat 40 hari? Oh, kita adalah perkara-perkara yang kita buat. Itu susah mau pergi. Saya sudah daftar sudah lama. Ini dapat, saya mau pergilah. Tolonglah bagi cuti. Oh, tak ada masalah, saya bagi cuti. Berapa itu kos? Oh, saya, masa tu 12,000 je. 12,000 gitulah, 11 ke 12,000 disebut gitu. Masa tu semua asas-asas murah hari kan. Bukan lima, masa tu tak ada lagi B40, M40, T20. Jadi saya pun, dia cakap lah, dia kata, ustaz, saya pun dia suruh datang esok. Cuma dah masa tengah bawa kereta, masa tu dia nak pergi Masai. Dia bawa kereta pergi ke Masai, bos dia lagi ada mesyuarat dekat situ. Dia pun cakap, tak ada yang kurang ke? 40 hari itu lama lah. Dia tak pergi kurang-kurang ke? Oh tak, kita mau memang mau pergi duduk lama. Oh, itu macam. Tak apalah, tak apalah. Hotel okey, hotel. Hotel ada, saya dimaklumkan lebih kurang 900 meter. Ui! Macam mana you mau buat ibadat 900 meter pergi? Macam mana mau balik pergi? Ui, banyak letih. Tahu tak Cina cakap apa? Dia kata, tak boleh ke you cari yang depan? Rebah ni kata apa? Kalau naik yang depan, Datuk Seri, misi mahal punya. Itu package besar-besar, saya tak ada mampu punya. Oh, berapa itu paling murah? Oh, saya tak tahulah. Puluh-puluh ribu, mana saya mampu. Ha? Ini Tan Sri, apa ni, Datuk Seri punya level bolehlah. Datuk Seri tak cakap apa Cina tu. Esok dia kata, datang, saya nak bagi cuti, you tanda tangan di situ, kertas. Dia esok datang, pertama dia bagi cuti bergaji penuh, satu. Nombor dua, dia bagi envelope. Ada sedikit sumbangan daripada saya. Kata, you pergi sana, you jangan lupa doa sama saya. Tak kisahlah. Doa dapat hidayah, apa salahnya? Betul tak? Doa dapat hidayah. Kan? Doa, mana tahu dengan cara tu dia masuk Islam? Wallahu'alam, kita doa lah. Hidayah milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah bagi hidayah. Bukan kau bagi hidayah. Kita, tanggungjawab kita, doa dan dakwah. Dia bagi sumbangan tu kira mujur tak? Bagi sumbangan nak pergi haji. Ada orang dia tak bagi cuti langsung. Jangan kata cuti semayang pun dia tak bagi. Ada hak jenis kepala macam tu. Jangan kata orang bukan Islam. Orang Islam pun tak bagi. Kau jangan semayang-semayang. Kau nak semayang, kau balik rumah. Oh, orang Islam, orang Melayu. Tengok bila mentaliti dia rosak. Jadi yang best ya. Haji ni balik, bawa dereba apa-apa, balik rumah. Balik rumah cakap pada isteri ni, apa ni, bos bagi cuti, alhamdulillah dia bagi cuti penuh, bergaji, alhamdulillah lah. Ni kita punya, dia ada bagi sumbangan. Isteri buka. Buka-buka, cek atas nama dia. Tuan-tuan tahu berapa dia bagi? RM200,000. Saya tahu sebab apa, dia telefon saya tanya hukum. Dia kata, ustaz, boleh ke saya guna duit ni sebab ada kawan-kawan saya. Dia cakap tak boleh pakai. Ni duit orang bukan Islam. Nanti tak dapat haji. Tak sah haji. Saya kata pandai-pandai kawan kamu tu. Mufti tak keluarkan fatwa kata tak boleh guna duit orang tu. Dia bukannya tokai judi. Dia bukan tokai arak. Dia ni orang buat development. Dia buat bangunan. Dia buat rumah kedai. Dia buat rumah perumahan. Itu kerja dia. Dia bagi tu, dia bagi tahu tak? Ini ambillah sumbangan daripada saya. Hasil daripada saya jual arak.
300 botol atau 300,000 botol. Tak ada kan? Dia bagi. Nah, maknanya duit gaji dia, kita pun tak tahu apa yang dia buat. Dia nak apa nama, dia nak berjudi apa semua, itu kita tak mau tahu. Sekarang ni core business dia adalah business buat rumah. Business dia buat bangunan pejabat. Business dia buat taman, taman-taman orang duduk kat Johor tu. Tuan-tuan, dia kata, "Ustaz, boleh ke ustaz?" Saya kata, "Gunalah. Nak dapat haji mabrur ni kita. Bila sampai dekat kota Mekah, bila sampai dekat Arafah, bila sampai Muzdalifah, bila sampai kat Mina, buat dengan penuh keikhlasan dan tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main. La rafas wala fusuq wala jidala fil haj." Tiga benda ni jaga. Jangan bercakap benda yang tak berfaedah, jangan buat amal-amal yang rosak, yang ketiga jangan suka bergaduh dengan orang kat Mekah. Jaga ini, mabrur lah kamu. Mabrur dah, Allah bagi tahu dah. Mabrur. So, kita punya duit, memang duit ni orang bagi. Dia bagi tu 200 ribu. Saya kata, guna. Cuma dia termenung lama, dia kata, "Saya tak apalah ustaz, nanti saya tanya bos balik, saya takut dia tersilap." Punya baik dengan orang Johor. Esok, jumpa bos tunjuk, "Datuk Seri, ini betul ke 200 ribu? Banyak ni. Saya mau pergi buat haji, bukan pergi mau shopping." Semalam kan you sudah cakap, dua hari lepas kan you sudah cakap, nak pergi pakai package, you kena bayar. Now, I bagi you 200 ribu, you pergi, pakai package, bagi, duduk dekat, sama itu masjid, senang you pergi, pergi turun, naik, pergi semayang, you akan senang. You tak ada sakit kepala. Pergi cari. Esok tu pula, dia telefon lagi saya, "Ustaz, boleh tak tolong cari mana package yang bagus?" Lain dah cara dia. Package yang bagus. Saya pun carilah kawan-kawan yang di bawah tabung haji lah. Bukan hak yang tak kenal ni. Memang hak tabung haji recognize. Dia ada nama-nama travel yang apa ni, tabung haji izin. Apa nama? Dia panggil recognize. Bahasa Melayu pun lah. Iktiraf. Adalah kawan seorang ni. Dia memang travel agent di bawah tabung haji. Saya tanya dia, "Berapa ni hang kena tolong ni? Ni orang susah eh. Orang susah. Ada orang derma dekat dia. Bagi hadiah dekat dia. Kau bagi harga elok-elok sikit. Jangan kau makap terlebih-lebih sangat. Ni yang bagi ni orang bukan Islam tau. Malu kita kalau kita makap lagi tinggi." Dia kata, "Betul juga ustaz. Package yang dia bagi ni RM75,000. Harga asal ialah RM111,000 saya." Dia kata apa? Dia kata, "Ustaz, dua orang ni, suami isteri ni, saya bagi harga ni ya. RM70,000 ni saya bagi, baki tu saya tanggung. Kalaulah orang bukan Islam boleh infak macam ni, takkan saya orang Islam tak boleh infak." Tengok keinsafan tu berlaku. Ambil lah. Saya kata, "Okey, duit semua dah ada, dia dah bagi cek, nanti dia akan transfer duit. Pastikan dia duduk dekat depan, lepas tu semua hotel dia bagi kat apa nama, kat software tu lah, software. Bagi semua elok semua, bayarlah RM140,000. Ada baki lebih kurang pergi mari-mari tolak-tolak belanja, ada baki dalam RM50,000 lah." Ha, gitu. RM50,000 ni dia pergi jumpa Datuk Seri tu, dia kata, "Datuk Seri, ni duit ada lebih lah. Ini list apa dipanggil invoice daripada syarikat ni, kawan saya ni, RM140,000, lepas tu campur gini-gini ni, duit belanja sikit RM150,000. So ada RM50,000. Datuk Seri, saya mau bagi baliklah ini duit. Boleh bagi nombor akaun?" Minta nombor akaun pula. Tahu tak Datuk Seri? "Haiya, kenapa ini macam ya you ah? Itu sebab you ah duduk dengan saya sudah lama, kerja sama saya, sebab you ini perangai. Terlalu baik. Saya bagi RM200,000, you pakailah. Orang lain saya bagi RM200,000, dia guna RM10,000, RM190,000 semua dia ambil. You ah, saya bagi RM200,000, you guna RM150,000, RM50,000 you mau bagi balik. Buat apa?" Dia kata, "You ambil. You buat apa you mau buat. Tapi buat apa dengan duit ni? Dekat Mekah pun saya makan semua ditanggung." Tengok punya bendul lah tuan-tuan. Dia kata apa? "Tak apa, tak apa. Nanti you tambah itu. Bilik dekat rumah you pun tak apa," dia kata. Yang sampai peringkat tu.
Maknanya orang miskin pun boleh duduk dekat pakej yang besar dengan rezeki dan izin Allah Azza wa Jalla. Kau siapa nak kata kat orang? Itu sebabnya orang kaya, orang miskin jangan duk belagak sangat. Boleh berlaku dalam kemah tu, boleh berlaku. Ada. Oh, tengok. Boleh berlaku. Itu sebabnya hubungan kasih sayang itu perlu dilakukan. Sekarang ni kita bergaduh banyak sangat, tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan. Bergaduh di kerja. Tu dalam Facebook tu. Tak habis-habis. Dah. Disebabkan perbezaan ideologi politik, kita gaduh semua tempat. Tak bagus lah gitu. Sedih kita. Malu dengan budak-budak muda. Yang ni duk hentam ni tu, yang ni duk hentam ni. Hari ni kau hentam, tahun ni kau hentam, tahun depan kau hentam, tahun depan kau... Berpeluk-pelukan pula. Aduh, pening kepala kita. Itu sebabnya mufti, dia tak masuk dengan orang-orang macam ni. Hukum-hukum. Haram-haram sampai macam mana pun. Berubahlah macam mana pun, dia tetap haram. Betul tak? Kerajaan bertukar pun tetap hukum haram. Kalau halal, halal. Berubahlah macam mana pun, tetap halal. Sebab hukum, dia tak boleh terlibat dengan mana-mana kumpulan-kumpulan tertentu. Tak boleh. Itu sebabnya, mesti tuan-tuan perempuan, kita ni banyak sangat bertelagah. Orang bukan Islam duk buat macam-macam. Yahudi ni, terbaru ni, keluar. Dia buat, dah ambil darah babi pula sekarang ni. Buat minuman sebagai ganti kepada, ni orang saintis ni, dia buat kajian. Dia buat kajian macam mana nak bagi benda haram tu orang Islam boleh makan. Darah babi pula dia nak buat bagi minuman. Minuman pula, minuman ni ada impak dia. Menambah kalsium lah, apalah tuan-tuan. Macam-macam. Ini zaman kita masih lagi duk main. Lala tengok budak-budak muda kita. Buat video pendek untuk TikTok lah apa semua. Tengok. Pendek je tapi impak dia. Hari ni saya nak jadi beragama Kristian. Esok aku nak beragama Buddha. Lusa aku beragama Hindu. Tengok dia nak macam tu pula. Nak cari mana agama yang sesuai. Yang buat ni orang Islam. Puncanya sebab kita ni. Kita duduk gaduh. Bila duduk gaduh-gaduh tengok. Masjid pun budak-budak tak mau datang. Kita menghukum je. Anak begitu. Kita kenalah sama-sama bantu. Kena bagikan peringatan kepada kanak-kanak. Anak-anak muda biar datang masjid. La haula wala quwwata illa billah. Tu penting. Itu Allah sebut dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Bukti bersaudara bila kamu meninggal dunia. Bila meninggal tengok, tak ada beza. Orang akan datang ke masjid, orang akan ingat kita, orang akan datang kat kita. Dan kita pula menyambut jenazah itu tak pernah tanya pula, kamu tim mana, tak ada. Yang penting mengucap dua kalimah syahadah. Itu innamal mu'minuna ikhwah. Nah, tuan-tuan puan-puan. Nombor dua. Inna min maqasid au falsafah al-hajj ad-da'wah ilal salamah. Dia mengajak kita kepada as-silm, keamanan. Keamanan bila kita pergi haji, dia selamatkan kita daripada api neraka. Bagi mereka yang ingkar untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah haji ni banyak kadang-kadang orang, dia ada setengah orang dia kata, what is nonsense? Dia bunyi orang putih sikit, dia nampak bijak sikit kan. Kenapalah perlu bila kita pergi haji ni, kita kena tawaf wada' tu. For what reason? Nak tawaf 7 kali tengah-tengah panas ni apa pasal? Nak kena duduk tengah-tengah panas tu apa pasal? For what reason? Tak ada bezanya kita dengan agama lain. Duduk berjalan dekat highway tengah-tengah panas. Oh, dia samakan macam tu pula kita. Yang cakap ni orang Islam. Tuan-tuan, ideologi kita nak rasakan. Sebab dah terlalu banyak sangat yang kita boleh rujuk dalam Facebook, Instagram, TikTok, apa semua ni. Pemikiran-pemikiran cukup banyak dalam TikTok. Pendek je. Tapi kesan dia dalam. Tuan-tuan kena ingat. Budak-budak muda ni dia TikTok.
anak saya belajar, dia tahu hukum TikTok. Padahal bapak dia mengajar hukum. Berapa ramai yang kerja kat jabatan mufti, kat jabatan agama, dekat apa? Dekat sekolah-sekolah. Cikgu kat sekolah dia pun anak murid saya kat UKM dulu. Tuan-tuan bayangkan, dia belajar bab tayamum TikTok. Padahal rumah dia bapak ustaz dia pun. TikTok, budak muda, dia nak mudah tahu, nak mudah faham. Nak mudah faham. Dia dengar TikTok dulu, dia tanya saya, "Papa, adik tengok TikTok lah. Hukum kita tayamum macam ni betul ke papa?" Dia tengok kat TikTok dulu baru rujuk bapak dia. Tengok anak muda. Jadi, dia orang tengok itu TikTok tentang tayamum, bagaimana yang bab-bab lain. Bagaimana tentang ideologi? Dia orang tengok. Jangan tuan-tuan ingat dia orang tak tengok. Jangan pandang remeh pada budak-budak bunda. Jangan. Zina. Bagi dia, Fok, kenapa kita tak boleh berzina? Apa pasal? Sekarang ni kita ada kondom kan? Dia fikir logik. Bukan buat jenayah. Tengok, dia fikir. Di mana jenayahnya? Sebab sama-sama suka. Sudah. Yang tak boleh ni bila rogol. Perempuan tu tak nak, lelaki buat, itu rogol. Lelaki tak nak, perempuan nak, itu juga. Tu benda tu. Lelaki tak nak, perempuan nak. Dia panggil apa tu? Rogol. Rogol juga. Ke apa benda? Tolol. Dia kata sekarang ni, dua-dua suka. Mana jenayahnya? Dia fikir kot tu. Ini barat. Lepas 18 tahun, kebebasan. Budak nak buat apa, bapak tak boleh nak marah, mak tak boleh marah. Marah lebih-lebih, masuk mahkamah, bincang. Ni zaman sekarang, tuan-tuan. Tu sebabnya kita ni, nak perlu ingat, anak-anak muda kita bukan duduk saja. Kena beringat. Yalah, dalam masa yang sama, tuan-tuan tengok budak-budak yang apa, yang pakai serban, budak-budak pondok, ramai bila datang satu bas, datang majlis-majlis. Betul. Waktu kita bagus. Kita kena pantau dia orang tu. Namun begitu kena ingat, kadang-kadang dia orang datang majlis tu kena paksa. Susah tu hal. Sebab apa? Di bawah sekolah. Bila paksa, bila keluar daripada tu, dia culture shock. Culture shock. Tu sebab yang kena beringat. Yang ketangkap khalwat. Yang tangkap tu tangkap kawan-kawan kita yang jadi macam agama Islam. Yang tangkap khalwat tu. Dia kata, yang tangkap tu pengajar Islam, Ustaz. Yang kena tangkap tu pelajar sekolah pondok. Menghafaz Quran. Sebab apa? Sebab dipengaruhi dengan budaya luar. Tuan-tuan kena ingat. Ni, tengok. Apa nama... Baru ni kita suka lah kan. Tengok bila Habib Ali, Habib Omar datang kan. Habib Omar dengan Syekh Ali Jumaah, Prof. Dr. Ali Jumaah datang. Budak penuh dekat Masjid Putra apa semua tu kan. Ramai orang datang dekat Putrajaya. Ramai kan? Tapi pada masa yang sama, bila artis luar negara datang, 3 kali ganda lebih ramai itu. Maknanya, masih tak sampai lagi level artis luar negara datang. Dekat KLIA, saya on the way nak pergi Sarawak masa tu, tengok jemaah-jemaah tengah menunggu nak naik. Jemaah umrah ni, nak pergi umrah. Tiba-tiba, kebetulan pula artis Korea. Apa? TBS? BTS? Apa? Tak tahu. Nampak macam Korea. Apa BTS, TBS, berbual-bual gitulah. Geng-geng artis Korea keluar naik bagi polis keliling ni. Geng-geng umrah dia terlupa dia pakai kopiah, pakai telekung, berlari nak ambil gambar. Tengok. Dia lupa yang dia nak pergi umrah tu. Berlari kira apa yang penting aku dapat selfie dengan artis. Lepas tu pergi Mekah ni kan taubatlah nangis balik. Tuan-tuan tu sekarang. Itu sebabnya agama apa nama pengorbanan tu penting. Pengorbanan untuk mencari kedamaian, keamanan dalam kita melakukan ibadah korban pada bulan haji dan sebagainya. Yang ketiga yang terakhir. Dah azan belum eh? Kan saya tengah cakap kan mau azan. Kita bagi laluan azan sebab kan tengah
masuk poin kat sini, dia jadi tergantung saya punya bercakap. Dalil dia apa benda yang tadi? Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Nak mengajak semua orang duduk di dalam satu pegangan, iaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nampak? Kita pergi haji umrah ni, semua haji khususnya, semua orang duduk dalam satu akidah, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Sekarang ni kita nak buat, bila dekat Malaysia, kita nak tarik dia orang pula. Nak tarik anak-anak muda, biar duduk dekat dalam akidah yang sama. Tu tengok budak-budak muda. Dia orang datang, tapi duduk sembang kawan-kawan dia. Tak apa, biar. Yang penting dia tengok mak bapak dia ada dalam masjid. Kalau tak ada pun sekurang-kurangnya, dia hidup dalam environment masjid. Itu sudah cukup. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, kita kena sama-sama tarik anak-anak muda, tarik anak-anak bangsa kita duduk dalam fisil mikafah. Duduk di dalam satu akidah yang sama, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Bagaimana orang duduk dekat Mekah untuk menunaikan ibadah haji dalam satu akidah yang sama. Wallahu a'lam. Kita buka, kita akan teruskan yang ketiga, poin ketiga selepas luan azan diberikan. Ashhadu an la ilaha illallah.
Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, perkara yang ketiga, innal hajj yuaddi ila tahsinil khalqil hajj wa suluqihi li annal hajj yu'mar bitajannubir rafath ar-rafath wal fusuq wal jidal fil hajj. Yang ketiga, pengorbanan yang ketiga yang kita boleh belajar pada bulan haji ini, dia mengajar kita erti akhlak. Pengorbanan untuk berubah daripada tak baik kepada baik. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu, dia ada tempoh dia, dia ada bulan dia. Dia bukan mudah-mudah kita boleh buat haji ikut dan tak boleh. Dia ada tempoh. Maksudnya, dia nak ajar bulan, nak ajar kepada kita, hidup ni kena ada timetable, kena ada jadual ataupun takhtit. Apa benda ya dia panggil takhtit ni? Perancangan. Hidup ni kena ada perancangan. Tengok, Islam dia ajar perancangan. Nak dapat, nak datang Ramadan, tengok masjid-masjid seluruh Malaysia. Dia dah buat dah perancangan. Okey, nak bila nak sampai bulan haji ni? Haji buat ni hari Arafah. Dah ada dah tarikh dia keluar. Tarikh sekian, tarikh sekian. Apa berapa hari lagi, berapa hari? Lepas habis haji ni, pak, dia letak pula. Berapa hari lagi nak sampai ke bulan Ramadan pula? Ah, tu dipanggil takhtit. Kita pun boleh ganggu. Oh, Ramadan lagi 300 hari lagi. Oh, Ramadan ada 250 hari lagi. Oh, Ramadan 150 hari lagi. So, kita dapat merancang. Nak balik kampung, raya Ramadan ni, dah ada perancangan dah. Apa baju nak pakai, dah ada perancangan. Tapi, nak pergi haji, tak ada perancangan. Out. Cuba dia ajar kita, bagaimana kamu nak jadi manusia, berdisiplin. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Kena ada disiplin kita ni. Kena ada perancangan. Macam mana perancangan kita nak jadikan apa program-program kita berjaya? Macam mana kita nak jadikan kita punya apa, kita punya taman, kita punya kampung kita berjaya? Kena ada perancangan yang baik. Ha, itu Islam aja. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Kedua, faman farada fihin al-hajja fala rafas. Bila kamu dah menunaikan ibadah haji, kamu akan belajar tiga benda. Pertama, kamu akan belajar rafah. Fala rafas. Jangan cakap benda yang tak berfaedah. Ni zaman sekarang ni kita cakap dulu, tuan-tuan baru fikir. Janganlah. Kan? Jangan. Jangan fikir. Suka cakap benda yang mengaibkan. Buruk orang sana, buruk orang sini, fitnah orang sana, fitnah orang sini. Jangan bang, jangan terikut-ikut. Saya tukar apa? Takut nanti di akhirat kita jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba saya cuba elak lah tuan-tuan. Cuba elak daripada mengkritik orang. Siapa saja. Sebab saya tak nak nanti kan di akhirat saya kena. Ni tadi wartawan ada tanya mengenai apa? Mengenai artis kahwin tapi dia buat gambar sebelum, katakan. Sebelum apa?
dikatakan tu, dikatakan dia ambil gambar sebelum kahwin, sebelum akad nikah. Dia silap, dia tanya saya. Saya tanya dia, awak tanya komen kat saya. Saya nak tanya awak, mana awak tahu yang dia tu ambil, dia ambil gambar sebelum kahwin? Kami sekarang ni sedang dibincangkan oleh netizen. Saya kata, dek, ingat. Bila adik tulis, sebab ambil apa yang netizen cakap, netizen ni jangan risau. Mereka lebih hebat daripada mufti. Kalau cakap bab hukum. Kalau cakap bab keselamatan negara, dia orang lebih hebat daripada polis. Datuk Seri Ayub Khan pun kalah. Kalau netizen ni cakap, awak jangan main-main, takut benda tu tak betul. Mereka ni pula, lepas akad nikah, dia orang pergi ke Langkawi. Mana tahu gambar tu dia ambil kat Langkawi. Ambil gambar tak lama. Dia kata, tapi sebaran tu, sebaran. Bila sebar? Hari ni kan? Semalam? Sebar? Tak lagi. Kalau tak. Kalau tak, mungkin semalam dia orang ambil gambar, bukan dia orang ambil post. Itu bukan level dia orang. Yang post ni dia punya PA-PA, media-media, astro apa semua, dia orang lah yang post. Mungkin dia orang ambil, dia orang post. Contoh. Mana kita tahu? Jadi awak nak suruh saya komen? Tak boleh lah. Awak nak tanya hukum, berpeluk-pelukan, bergambar sebelum kahwin, boleh tanya saya. Saya akan jawab, hukumnya haram. Setelah. Itu tak payah tanya saya pun tak apa. Tanya Tok Imam, selesai masalah. Sebab apa? Sebab benda tu tak boleh. Bila boleh sentuh, bila boleh peluk, bila boleh ambil gambar. Lepas kau akad nikah. Sebelum tu tak boleh. Tapi nak tanya komen hanya untuk orang itu, saya tak mau cakap. Sebab saya takut nanti kan saya keluar kenyataan, benda tu salah, saya pula terpaksa minta maaf dengan orang tu. Sebelum dia mati atau saya mati. Adik, ingat, apa yang awak tulis akan awak dipersoal depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Ustaz, terima kasih Ustaz atas nasihat. Dapat tazkirah free dia petang tadi. Tak apa, kita bagi nasihat. Tapi saya cakap elok-elok lah. Wartawan ni baik dengan saya semua. Saya cakap lah tu, kita ingat. Apa yang kita tulis ni, dik, akan jawab depan akhirat. Jadi jangan tu cakap. Baik kita tak payah tulis. Tunggu nanti Tuan Badan cakap apa. Kita pun tak tahu. Kan? Tuan Badan tu sibuk. Honeymoon kau sibuk pula tanya benda-benda macam ni. Jangan. Tak pasal-pasal kita jawab depan Allah Ta'ala. Kecuali lah. Dia memang jelas-jelas. Dia mengaku dia buat benda haram. Itu lain lah. Kita boleh tak tegur. Kan? Ini masalah kan. Kita pun tak tahu. Hanya keluar disebabkan netizen komen. Jangan. Netizen komen bukan hukum. Kan? Kalau ikut netizen, ramai dah kena hukuman pancung ataupun kena hukuman penjara semua hidup. Dia tak. Jangan. Sebabnya jangan pening-pening kepala tuan-tuan. Kita nak kutuk orang ni, jawab rafas. Maki orang, mencarut dalam masjid, na'udzubillah, tak payahlah mencarut-mencarut ni. Ceramah-ceramah lah, mencarut pula. Kan? Maki orang sana, maki orang sini, tak boleh. Jangan. Itu tak bagus. Islam tak ajar macam tu. Orang bukan Islam dengar tu. Kata macam ni ke Islam? Baik. Fala rafas. Wala fusuq. Yang kedua, jangan buat pula amalan-amalan yang boleh menyebabkan amalan kamu hilang. Di musim haji, kamu jangan buat fusuq, fasik. Kefasikan. Jangan buat dosa kecil, apatah lagi dosa besar. Ada yang pergi Mekah, dan lagi dia buat dosa besar. Apa benda? Nak pergi ke masjid jin. Tanya, kenapa nak pergi masjid jin? Nak ambil toyol Mekah. Toyol Mekah ni bagus. Dijaga kita punya harta. Apa benda kau merepek ni, dek? Toyol Mekah pula. Ada, hot black. Ada pula yang ambil batu-batu. Ambil pula pasir-pasir. Dia simpan dalam tu. Kau buat apa pasir ni, dek? Nak bawa balik. Nak jadikan tangkal. Tak payah tangkal-tangkal. Semua tu khurafat, bida'ah. Tak payah duk buat benda pelik-pelik gitu. Apa pula kau nak ambil tanah Mekah tu bawa balik Malaysia? Tak payah lah, letak situ punya lah. Batu-batu tak payah ambil. Dah, batu, tanah semua tidak memberikan apa-apa kebaikan dan keburukan kepada kamu. Yang bagi
baik atau buruk Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Dia dia kena buat benda gitu. Tapi kalau dia tak tahu lain. Makcik-makcik saya pernah bawa jemaah. Sampai kat Mekah. Macam-macam perang, macam-macam perangai orang kat Mekah ni. Ada makcik nak pitam. Nak pitam, putih muka. Dia rebah depan saya pegang dia, duk angkat dia letak ke tepi. Makcik, ngapa pasal makcik? Panggil doktor. Kemudian dalam jemaah tu ada doktor, doktor pakar. Dia cek-cek, oi. Rupa dia tak makan, dia tak cocok insulin. Insulin habis. Saya kata, makcik, kenapa tak beli insulin? Insulin habis. Nombor dua, kenapa tak beli? Tak cukup duit. Bila cek dengan anak dia, dengan partner dia yang datang sekali tu, ada duit, tapi dia nak beli buah tamar. Untuk keluarga, tengok makcik. Simpan duit, biar tu hampir mati lah. Tak cocok insulin. Beli, nak beli tamar. Saya kata, makcik, tak apa makcik, tamar tu tak apa. Anak-anak kita boleh beli sendiri. Nanti dia orang datang, dia orang beli satu. Nombor dua, kalau tak ada pun, dia pergi kat Maidin, beli kat Maidin. Dah, aku promo Maidin pula. Maidin. Beli kat Maidin boleh. Kan? Payah-payah. Yusuf Tayub je lah. Kan? Eh, tak. Lain-lain, Ustaz. Lain-lain. Nak beli juga Mekah ni. Sekali buah tamar ajwah. Belum lambat jual. Berkotak-kotak. Saya pun tak tahu dah ajwah mana pula ni. Ajwah China ke ajwah Mekah. Tak apalah. Yang penting banyak. Tak apalah makcik. Makcik pakai. Makcik beli ubat itu penting. Tak apa-apa. Tamar tu kan. Lah. Aku keluar duit RM140. Belikan insulin dia. Tak pasal-pasal. Dia panggil derma mengejut. Belikan dia cocok. Cocok pula. Terima kasihlah Ustaz. Cocok saya. Apa ni belikan saya punya insulin. Tak apalah Ustaz. Saya bukan apa. Saya nak guna duit. Duit tak cukup. Tak apa-apa makcik. Pakailah. Mana tahu nanti makcik bagi anak-anak makcik minum, makan apa nama. Tamar tu dia orang jadi sihat, dia orang boleh datang Mekah. Alhamdulillah rezeki Allah Taala. Saya pun dapat pahala. Aku ingat tu RM140. Aku minta di akhirat tadi. Maksud minta akhirat tu aku nak dapat syafaat daripada RM140 tu masuk syariat. Masuk apa? Masuk syurga dengan amalan-amalan gitu. Tak jangan ketekuk sangatlah. Tak apalah. Allah bagi rezeki kan. Yang best ni seorang makcik lagi. Ni makcik semua ni cerita orang Kedah. Saya ni suka teman makcik-makcik pergi beli. Selain daripada buat umrah, tanya hukum. Kadang-kadang saya, kita boleh cakap Arab kan. Duduk Arab lama. Dia orang nak beli, nak shopping. Ustaz, temanlah kita orang pergi shopping. Amai. Saya bawa kedai murah. Pergi murah. Sampailah dekat satu kedai tu. Dia beli minyak wangi semua. Saya tawar-tawar tempat murah lah. Daripada harga RM60 jadi RM10 sebotol. RM60 jadi RM10 sebotol. Mau tak suka makcik. Waktu ramai nak memit kahwin dengan aku dengan anak tu. Tapi masalah sayang, saya sudah pun berpunya. Yang bestnya, sampai dekat satu kedai tu, dia jual streka. Streka kat Madinah. Oh, nak beli dia streka. Saya kata, makcik, tosohlah beli makcik. Buat apa beli streka? Buat berat je. Tu. Kita punya apa ni pejabat pos Malaysia tu dah hantar banyak barang makcik tu. Rugi je. Tak boleh ustaz. Ni nak kena beli kat Mekah ni. Masalah jenama Panasonic. Made in Malaysia. Beli kat Malaysia makcik. Lain. Mekah punya streka Mekah ni ada barakah dia. Sudahlah aku kata makcik. Jadi makcik-makcik ni layan je lah. Dia nak beli. Ada duit sikit beli lah makcik. Barakah pun barakah lah. Yang penting makcik happy. Kan aku larang kan darah naik mati kat situ makcik ni. Dia kata tak apalah makcik belilah makcik. Makcik nak beli. Aku pula tawar. Tolong tawar pula harga. Dapatlah sikit. Beli. Makcik kalau dia nak beli dia beli. Dia kira apa. Yang penting dia beli. Kan. Tak tahulah makcik dia hidup ke. Tua dah masa tu. Allah makcik. Tengok. Tu dia bukan khurafat tu. Tu dia. Dia suka nak beli. Itulah. Dia khurafat ni dia lain. Khurafat ni macam contoh. Minum air ni insyaAllah kau kaya. Habislah. Betul khurafat tu. Kau pakai streka ni. Kau gosok baju pakai streka ni. InsyaAllah kau kahwin 4. Pergi.
Itu semua khurafat semua ni. Ni semua yang depan-depan pakai serekah Mekah semua ni. Sampai tua tak kahwin lain. Nak buat macam mana tuan-tuan? Itu semua khurafat, jangan nak percaya tu. Ha, tu wala fusuq. Yang terakhir kata Allah Taala, wala jidala fil hajj. Jangan berbelah, bergaduh dekat Mekah ni. Dekat Malaysia jangan bergaduh. Jangan bergaduh bab-bab ni. Ibadah korban ni. Tu pengorbanan tu. Awak dah bagi duit korban ni Malaysia kat masjid ni berapa? 8 berapa berapa tu? Satu bahagian. Sini. Berapa? 8. 800 setengah. Ha, 800 setengah. Dia tak sama, ada 800 setengah, ada 500 setengah, ada 600 setengah. Macam-macam lah. Tak apalah. Yang penting setiap tempat berbeza-beza. Jadi 800 setengah. 800 setengah tu kau jangan bergaduh-gaduh pula. Oh bergaduh ni. Kesnya banyak lemak je. Dah nama korban. Ambil sikit seorang. Lemak pun bagi-bagi 7. Ekor bagi 7. Bergaduh. Dapat ujung ekor. Bukan yang depan ekor. Kepala ekor. Oh letih lah tuan-tuan. Ekor tu kan kita 7. Kita potong 7. Betul tak? Kena yang dapat yang tu besar tu. Kecil. Tak puas hati je. Saya bayar 880. Kenapa saya punya ekor besar ni? Yang ekor so, yang kawan dapat besar ni. Apa ni batang ekor tu. Bang, kau jangan gaduh lah bab tu bang. Bukan kau nak makan. Kau nak makan ekor, kau pergi pasar beli ekor 7 ekor pun tak apa. Ini korban. Korban ni kau ambil sikit kau bagi kat orang semua. Kau ambil sikit je makan kat rumah tu untuk anak bina. Yang baki semua bagi kat orang. 3 kilo. Satu bahagian tu mungkin dapat 3 kilo. Kita ambil 1 kilo, 2 bagi kat orang semua. Bagi fakir miskin seorang, bagi makan kat orang. Dah selesai masalah. Nampak? Bukan banyak mana pun. Tapi bergaduh Tuhan. Dia tahu macam dia ambil. Dia bayar 880 ribu tu bagi. Punya dia gaduh Tuhan. Jangan gaduh. Dan kita pun kena tahulah. Kita yang mengurus. Jangan menyebabkan orang gaduh. Kita kena pandai-pandai. Buat urusan pembahagian-pembahagian. Jangan bergaduh. Kat si Malaysia jangan gaduh. Kat Mekah apatah lagi. Kat Mekah jangan gaduh. Ini gaduh dengan Tok Imam. Gaduh dengan Mutawif. Gaduh dengan orang. Jangan dengan kawan-kawan dalam kemah. Tak boleh. Wala jidal. Jangan bawa pada perbalahan. Dekat sana. Dekat Arafah ni. Dekat Mina. Tak boleh man. Dia nak basuh baju ni kena tengok time. Pukul 2 pagi kau bangun kau basuh baju. Boleh. Ini tak. Orang tengah pek beratur ni. Dia masuk-masuk ambil air. Dia berak, dia kencing, dia mandi, lepas tu dia basuh baju. 3-4 lain. Apa bang, orang beratur kat luar. Ada seorang pakcik tu tak tahan sangat, dia kencing dalam cawan. Dalam botol. Bila kencing dalam botol, dia tutup elok-elok. Puk. Dia nak pergi buang, dia terlupa. Letakkan atas meja. Orang ingat air oren, buka minum. Puh. Masin rasanya. Ha, ini dia panggil kena kencing. Bukan saja kat Malaysia kena kencing. Dekat ke Mekah pun boleh kena kencing. Sebab apa? Orang buang. Lepas tu kita tegur tu. Dekat sana kita memang kena tegur. Tuan-tuan, kalau kata buang, yang laki buang dalam botol. Sebab beratur. Panjang, tak tahan sangat. Ha, buang dalam botol. Botol tu tolong ikat. Yang pertama, jangan bagi kena baju. Kain ihram. Kena bersih dia elok. Yang nombor dua, botol tu ikat. Pergi tong sampah, terus buang. Kita sendiri yang buang dalam tong sampah tu. Jangan wakil kat jiran sebelah. Kau tolong buang kejap. Kawan ingat, pergi buang air oren. Apa ni? Ni muasasah dah bagi, payah. Oh, ini berap, selamat kawan. Jadi itu sebab semua benda-benda tu, ni panggil technical error. Ini semua punca gaduh. Dah terasa air kencing, bawa balik. Kau kurang ajar, kau bagi air kencing kat aku. Siapa suruh kau minum? Aku suruh buang. Dah gaduh kat situ. Tak pasal-pasal. Dahlah kain ihram tu singkat. Dia angkat lagi nak sepak orang tu. Pakai terus nampak lutut macam-macam. Macam-macam perangai. Tuan-tuan. Tu jidalah filhat. Kalau dia Allah tak lakarkan dalam Quran ni. Musim korban ni tuan-tuan tengok. Ada yang tak puas hati tu. Yang datang motong. Potong-potong-potong tengok. Daging dia tak ada. Oh, mengamuk. Saya datang potong dari pagi sampai petang. Sampai pisau saya tumpul. Tak dapat satu plastik pun. Oh marah. Bang, dah nama kau menolong. Tak? So, kena terima lah. Mungkin ada kesilapan lah. Itu kena pandai-pandai lah. Wallahualam bisawab. Saya cukup sekadar tu. Apa yang kita boleh dapat. Falsafah di sebalik pengorbanan. Daripada ibadah haji.
dan juga ibadah korban yang kita lakukan. Minta maaf banyak-banyak tuan-tuan puan-puan. Semoga Allah Taala merahmati kita. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'sir ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.